Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Korang semua apa khabar? Sihat ke tak? So macam mana? Bila dapat tahu kita ada tambah lagi kuarantin 2 minggu, okey? Saya bila semalam tiba-tiba bergami Saya tengok dekat Facebook, saya tengok dekat Twitter, semua update kena tambah lagi kuarantin sampai 28 hari bulan. Okay, hari ni saya nak unboxing buku daripada seorang doktor. Nama dia Erna Nadia. Aduh, baru tadi saya tengok. Nasib saya tengah cas tu kat situ. Malas nak ambil. Okay, ni. So, buku ni saya dah order lama dan dah lama pun sampai. Tapi saya tak buka-buka lagi. So, bila semalam dapat tahu tambah lagi kuarantin, saya kena baca buku ni sebelum habis cuti nanti. So, saya nak bacalah buku sepanjang kuarantin. So, saya nak buka. Okay, saya pakai pisau. Pisau ni pun dah karat sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak. Nampak kan? Senang buat kat atas ni. Jangan tertarik dulu dah. Jenuh nak buka pakai pisau ni. Maklumlah pisau tumpul. Okey, dah boleh. Yay. So, dah buka. Oh! Kata pula. Tebalnya. Okey, buku ni. Dah meja ni tepi. Okay, buku ni saya order sebab masa doktor post pasal dia nak apa keluarkan buku tentang pesakit mental para pejuang. Cerita pasal pejuang pesakit mental. Harapan, inspirasi, perjuangan. Nampaknya nak fokus. Hello. Dia lambat dah fokus. Biar lambat asal selamat kan. Okay, macam ni, sambung balik. Saya ni memang suka beli buku. Tapi bila dah sampai dekat tangan, dia tak nak baca pula. Ada je macam, ada halangan macam, tak sempat lah. Kerja sana lah, sibuk sini sana sini kan. So, sampai tak terbuka buku ni. Tapi disebabkan semalam dapat tahu ada tambahan lagi kualiti, so saya kena buka buku ni. Sebab buku ni dah lama, daripada bulan 3 itu. Dekat sebulan lebih dah, tak buka-buka lagi. So, sambung balik. Kenapa saya tergerak hati nak beli buku ni? Sebab doktor ada post pasal pesakit mental. Tu saya terbeli buku ni sebab saya nak tahu cerita pasal macam mana dia memperjuangkan sepanjang dia sakit mental tu. Sakit mental tu bukannya gila tau. Dia macam dia macam depression lah. Nanti saya bolehlah review buku ni. Lepas saya habis baca buku ni, saya akan review. Saya tak tahulah berapa lama saya boleh habis buku ni. Biasa kalau saya punya buku-buku tu, beli je. Tapi baca sampai tengah-tengah, okey dah tutup katam. Sampai berpuluh-puluh tahun, baru nak buka balik. Memang jarang baca buku sampai habis. So, kali ni saya nak kena baca buku sampai habis. Barulah saya boleh review. Okeylah, itu sahaja video saya kali ni pasal unboxing buku Pejuang Pesakit Mental. Nanti saya baca buku dalam masa terdekat ni sebab cuti tambah lagi kan sampai 28 hari bulan. So, ada masa lagi saya nak baca. Dan jangan lupa subscribe saya punya channel, like dan komen. Okay? Dekat bawah tu ada link saya punya Facebook, saya punya Instagram, saya punya Twitter. Jangan lupa tau, follow. Okay? So, jangan lupa tengok video saya yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.